Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Fik Project Continue. Di kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengulas cara login Akulaku nomor ponsel yang sudah tidak aktif ataupun hilang ataupun hangus, dan mungkin kalian kehilangan handphone ya, sehingga untuk akun Akulakunya tidak bisa login kembali. Untuk caranya seperti ini. Di sini kalian tinggal masuk saja ke akun Akulakunya, aplikasi Akulaku, kemudian di sini klik ke menu masukkan nomor HP di bawah ya. Klik sekali. Nah, lalu di sini pilih ke bagian menu bantuan ya, di pojok kanan di sini pilih ke menu bantuan. Oke, di sini kita melihat ada tiga notifikasi, yaitu lupa kata sandi, ubah nomor handphone, dan bekukan akun secara default. Nah, di sini kalian tinggal pilih aja ke menu ubah nomor handphone ya, secara darurat maksudnya. Nah, ubah nomor handphone tinggal kalian klik kegiatan kembali. Nah, di sini kalian klik ya ke ubah nomor handphone di sini. Nah, kemudian isikan, masukkan nama sesuai KTP dan nick sesuai KTP. Kita akan input terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah mengisinya, kemudian klik checklistnya sudah, kemudian pilih selanjutnya. Oke, pilih selanjutnya. Nah, di sini demi keamanan kami perlu memverifikasi data diri. Harap menghadap lurus ke layar handphone Anda saat pengenalan wajah layar akan berkedip. Nah, di sini langsung klik verifikasi wajah saja. Kita akan klik ya mulai, klik verifikasi wajah. Kemudian izinkan aplikasi saat digunakan. Oke. Nah, seperti ini teman-teman ya untuk tampilannya. Jadi kalian tinggal tunjukkan wajah penuh ya. Kita akan verifikasi. Silakan, sangat bagus. Silakan buka mulut secara perlahan. Oke, sampai di sini kita langsung dialihkan ke otorisasi upload foto KTP, dan di sini upload foto diri dengan memegang KTP juga. Kita lihat contohnya. Nah, seperti ini upload KTP, kemudian foto diri beserta KTP. Oke, seperti ini ya, kita akan ambil terlebih dahulu. Nah, klik saja di sini. Lalu kalau foto KTP-nya ya, tinggal kalian foto, kemudian tekan di sini ya. Kita akan langsung ambil. Ya, di sini kita sudah mengambil foto KTP dan foto selfie KTP, kurang lebih seperti ini ya untuk penampilannya. Hehehe. Ya, langsung pilih ke menu upload saja di pojok kanan bawah, pilih upload. Nah, di sini sudah lengkap ya untuk persyaratannya. Langsung pilih menu selanjutnya di bawah. Oke. Ya, masukkan nomor handphone. Di sini ubah nomor handphonenya. Kalian tinggal isikan saja ya nomor ponsel yang ingin kalian gunakan untuk login ke akun Akulakunya. Nah, kita akan isikan ya soal pasal 10. Oke, di sini saya menunggu kode OTP lama sekali teman ya. Dan di sini saya mencoba menggunakan nomor telepon yang lain. Ternyata notifnya seperti ini, nomor HP ini telah terdaftar. Kita akan ulangi menggunakan nomor telepon sebelumnya. Namun kenapa tidak masuk ya nomornya ya untuk OTP-nya? Oke, di sini akhirnya muncul ya kode OTP-nya. Saya menggunakan rekam layar saja teman ya, karena tadi lama kode OTP-nya. Oke, kita akan input 00980. Nah, selanjutnya lalu masukkan kata sandi di sini ya. Saya lupa kata sandi, kita akan terserah lah ya. Di sini bukan kata sandi yang lama ya, saya lupa, dan kita akan buat bebas ya kata sandinya. Untuk login mungkin nanti saat kita sudah mendapatkan pembaruan nomor yang baru kita menggunakan kata sandi ini ya. Kita akan input bebas kata sandinya, silahkan kalian buat ya. Oke, lalu pilih ke selesai. Ya, Anda telah berhasil mengubah nomor handphone. Sekarang Anda dapat login dengan nomor handphone baru. Oke, di sini sudah terubah teman ya. Kita klik login sekarang. Nah, kita klik selanjutnya. Kata sandi. Nah, ini buat kata sandi yang tadi ya, yang baru saya kita input. Oke, login masuk atau tidak? Oke. Belum masuk ya. Kita coba kembali. Masuk ke Akulaku. Nah, kita akan coba login ulang ya. Oke, klik selanjutnya. Izinkan aplikasi saat digunakan. Oke, masukkan sandi. Kemudian login. Ya, berhasil ya. Oke, alhamdulillah berhasil, dan di sini benar sekali. Nah, ini akun kita. Akun yang lama yang pernah kita gunakan di akun Akulaku sebelumnya. Kita lihat verifikasi. Oke, jadi mungkin kurang lebihnya hanya seperti itu video kali ini. Semoga informasi bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.